Bermula dari keinginan membuat suatu kegiatan seni, komunitas Siva eksis dari tahun 2003 hingga sekarang dalam melestarikan budaya Jawa. Mulai dari seni tari, musik, dan teater untuk dikenalkan kepada masyarakat. Dalam setiap kegiatannya pun bertujuan memberikan edukasi dan apresiasi demi mengembangkan budaya Indonesia. Komunitas Siva, kami tidak hanya membuat latihan atau mengadakan latihan rutin, tapi sebenarnya kami lebih kepada program. Jadi program kami lebih kepada merencanakan program itu dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi kita tidak hanya latihan, latihan, dan latihan, mungkin pentas, pentas, dan pentas, tapi bukan itu. Tapi program kami di situ ada edukasi, ada apresiasi, tapi juga ada pemberdayaan masyarakat, ada juga di situ kreativitas, dan ada juga pasti meningkatkan potensi, terutama potensi bukan hanya putra-putri atau ibu-ibu yang ikut di dalam komunitas itu, tetapi juga keluarga-keluarga, juga teman-temannya kita berikan ya, tapi lebih kepada supaya mereka bergabung. Komunitas yang beranggotakan semua kalangan ini tidak hanya belajar budaya Jawa, namun seluruh budaya di Indonesia. Selain memberikan edukasi seni, kegiatan ini pun juga memiliki manfaat bagi tubuh. Kalau untuk dari komunitas Siva ini, kami sebenarnya seluruh budaya ya, seluruh budaya Indonesia, tetapi memang titik beratnya kami banyak sekali materinya lebih cenderung kepada budaya Jawa. Karena di situ memang kami berdasarkan dari hasil riset, hasil penelitian yang selama puluhan tahun akhirnya menentukan oke, sepertinya di sini. Karena di sini kami juga tidak hanya mengajarkan budayanya atau tarinya atau musik, tapi lebih kepada manfaatnya. Jadi kalau kita sebut manfaat untuk tubuhnya secara fisik, manfaat untuk jiwanya, dan manfaat untuk pikirannya. Tak jarang seni tari menjadi ketertarikan setiap anggota. Melatih fokus dan kerjasama menjadi manfaat tersendiri. Kita melatih untuk bekerja sama dengan sesama penari. Yang keempat juga ada unsur building your self confidence, percaya diri gitu ya. Jadi selain memang basicnya adalah tujuan utama, kita mencoba untuk menyemangati generasi muda atau generasi tua atau generasi yang setengah tua gitu ya, bahwa begitu banyaknya keindahan, keberagaman, kekayaan yang Indonesia miliki, yang kita patut untuk lestarikan dan patut untuk kita nikmati keberagamannya. Jadi menurut saya kalau tidak sekarang, siapa lagi dan kapan lagi gitu. Jadi banyak sebenarnya tujuan-tujuan mengapa juga event ini terselenggara, mengapa juga saya rejoining untuk menari lagi, selain dari sisi tadi kesehatan, juga kesulitan kita tambah solid gitu ya, sebagai individu, sebagai unsur komunitas gitu ya, karena dengan banyaknya komunitas ada program juga untuk, ini kan program budaya, jadi tidak hanya like hit and run project, tapi juga diharapkan ada kegiatan yang berkesinambungan di luar tadi self meditation gitu kan. Jadi banyak banget, banyak teman dan bisa mengenal Indonesia, dan sudah menjadi hobi budaya Indonesia gitu, karena bisa belajar sejarahnya, ada banyak teman, dan budayanya juga bisa belajar. Komunitas Siva sering mengadakan pameran budaya sebagai cerminan pelestarian keberagaman budaya Jawa di Indonesia. Hal ini harus diteruskan agar sejarah dan budaya kesenian di Indonesia tidak tergerus budaya asing dan ditinggalkan. Mutiara Tobing, Agus Kurniawan, Kompas TV, Jakarta.